Usai diperiksa selama 10 jam, mantan Kadiv Komersil Minyak Bumi dan Kondensat SKK Migas Agus Sapto Raharjo bungkam. Ya, Agus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala SKK Migas Nonaktif Rudi Rubiandini. Meski sudah didesak, Agus tetap bungkam dan menghindar dari kejaran awak media. Agus adalah salah satu dari 3 petinggi SKK Migas yang dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pencegahan itu untuk pemeriksaan secara intensif. Ruangan Agus juga merupakan salah satu ruangan yang digeledah KPK beberapa waktu lalu. Bungkamnya Agus tidak berbeda dengan Sekretaris KPK Migas, SKK Migas Gede Pratiana yang diperiksa KPK kemarin. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Apa? 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 Apa